Halo pemirsa, subscribe. Hari ini kita dapat kiriman dan kiriman satu pesan ya dari karena kita sering nonton video hari-hari ngambil ya merayakan 300.000 subscriber ini kan menjual baju, tapi bajunya menarik. Apa bajunya ini dia? Diproduksi oleh Berki Production sudah sama dia Larian 517. Seperti apa bajunya itu saya buka aja ya. Antepat baju dulu. Nah, ada tulisan Abdel Larian no debat. Semua akan lucu pada waktunya. Apakah bajunya pas dengan mood saya? Kita lihat. Mau debat ini lebih kepada beliau suka mendatangi tempat-tempat makan yang ada di Jakarta ya. Semoga ada Bang Adel juga datang ke Batam. Kita satu umuran Bang mungkin ya. Mungkin Abang lebih tua sedikit lah, 1 tahun, 2 tahun ya. Ya, sudah kayaknya. Kayaknya pastinya bagus. Ini udah disemprot tadi ya. Semprot lagi dah. Nah, disemprot. Bismillah. Banyak pula. Nah. Wah, aduh. Lihat bajunya di sini. Orang sampai besar 300.000 bagi-bagi aja. Beliau jual, tidak apa-apa. Kayaknya King Abdel ini mau jadi juri ya di stand up comedy di Kompas. Kita lihat, saya juga pernah ngikutin video-video di Kompas, cara kamu di Kompas ya, ada promo dia akan jadi juri bersama Radit Ma Panji ya kalau iya kalau masalahnya. Jadi kompor gas Komindro kemana ya? Ada lagi Abdel Larian. Cing, nanti di subscribe juga YouTube saya sama Instagram saya ya. Cing, nah. Oke, kita akan pakai langsung kebetulan baju ini panas. Abdel Larian Channel ya. Semua akan lucu, no debat. Yang mahalnya sih. Tulisannya karena orang-orang di Indonesia ini seperti saya kerja dia hampir 24 jam di media cyber, baca berita banyak, editing berita cukup banyak, isinya ya kita tahu ya, ada yang menghibur dan sangat banyak juga yang pro kontra. Itu namanya berita. Siapa ya? Yo, ini ukurannya XXL saya coba ya. Teng, saya minta supaya ini XXL-nya itu XXL-nya Indonesia, bukan XXL-nya orang Arab kalau orang orang bule ya. Besar kali ya. Tuh, dua ya. Yeay. Oh, pas. Kita akan pakai langsung, kita akan zoom ya. Semua akan lucu pada waktunya, Abdel Larian. Kalau sampai beli saya untuk Deddy Suada, ya nggak banyak sih. Tapi kita punya mengelola channel juga, YouTube Warta Kevi TV ya. No debat. Oke, kita coba. Kita pause dulu. Tadaaa! Sip! Mantap!
Semua akan lucu pada waktunya. Ini terbalik ya tulisan di video. Tapi gak apa-apa. Tata produknya bukan di pribadi saya saja. Kita akan CC ke channelnya Mata TV. No depan, dapat stiker pemirsa. Kita akan tempel di mana ya? Di mobil kali ya. Yuk, no depan atau di laptop. Kita akan tempel di laptop ini. Nah, no depan. Oke cing, thank you. Harga kemarin 100.000, ongkos kirim 35.000. Saya pesan tanggal berapa ya? Pokoknya sebelum tanggal 30 November, sampainya hari ini tanggal 10 Desember. Ya. Semoga Cing Adel tetap memberikan istiqomah dalam YouTube-nya, menghibur, memberi inspirasi, dan kalau datang makan-makan di Jakarta udah full dari publiskan semua, datang ke Lapa. Kami siap menunggu dan mengantarkan ke mana tempat Cing Adel mau datang. Kita ngantar doang, makan bayarnya sama-sama dong. Oke. Okay. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.